Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, panjenenganipun para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Gus Nafi, niki tukang suwuk kula niki. Soho para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, sohibul bed, sohibul hajat, panjenenganipun ibu bupati, semoga Allah jaga kesehatan beliau, beserta jajaran Forkompinda, Bapak Kapolres yang baru saja landing dari Jakarta, serta jajaran Forkompinda, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Pengadilan Negeri, OPD yang saya hormati, dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang ke Jombang dengan membawa cinta. Kemarin 5 hari yang lalu saya dipaksa untuk hadir di acara forum silaturahim ketua umum partai. Ada ketua umum P3 Pak Mardiono, ada ketua umum PKB. Pak Prabowo, ada ketua umum PAN Pak Zulkifli Hasan, dan dihadiri sama Presiden Jokowi. Saya sebenarnya menolak tadinya, Bu, karena kan saya sudah terlalu sering ngaji di hadapan Presiden. Sombong amat. Kebetulan hari yang sama saya mengumpulkan 1.500 sahabat kecil Gus Miftah. Saya itu tidak pernah memanggil mereka anak yatim. Saya selalu menggunakan diksi sahabat kecil. Ini persoalan psikologi. Saya bilang, saya nggak bisa, Pak. Saya sudah ada acara dengan anak yatim. Ditelepon oleh yang lain, Gus, minta tolong, ini yang perintah Presiden. Saya juga Presiden. Apa, Gus? Presiden para pendosa. Nah, tapi kemudian ada santri saya ini bilang begini sama saya, Abah, mbok berangkat ngaji sama Pak Jokowi lagi. Emang kenapa? Bagi kami para santri, Bah, ini motivasi. Ternyata apa? Ternyata santri NU juga laku di hadapan Presiden. Kalau Ibu Bupati Persani, Pak Presiden tuh masuk ke ruangan wajahnya sudah bete banget. Satu, karena persoalan isu uang 349 triliun. Itu seandainya gitu ku dawet wong sak Jombang iso ngelangi kabeh itu. Kemudian yang kedua, persoalan Piala Dunia. Maka saya bilang, ada yang batal tapi bukan puasa, Piala Dunia. Maka teman-teman istana bilang sama saya begini, ini tugasnya Gus Miftah membuat Pak Jokowi tersenyum. Oh, oke. Kalau itu keahlian saya. Wong saya itu mahal karena lucu kok.
Maka malam hari ini saya bisa sowan, saya senang banget, Bu. Kebetulan saya bawa TV, Bu. Ini acara kita hari ini insya Allah jadi salah satu konten acara saya, Jalan Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah ala Gus Miftah, yang tayang di TV Nasional setiap Sabtu dan Minggu. Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang di BTV. Itu dulu berita satu. Ibu-ibu yang mau dandan raine, ayo resik ono dhisik. Mlebu TV, mlebu TV. Nah. Oh sudah. Oke, tok. Wirayo papapan karambol. Salah satu yang sorot hari ini adalah perilaku para pekerja, terutama perilaku flexing atau pamer. Ini perlu saya sampaikan kepada banyak orang media, mampu menjadi teladan yang baik bagi warga masyarakat Jombang. Saya pikir hari ini, mohon maaf, saya sering bilang nih sama Nur Hidayat Kapolres. Saya bilang, pejabat tuh boleh kaya apa enggak? Boleh. Cuman persoalannya di Indonesia itu kaya tok itu tidak cukup. Seolah-olah harus merasa puas bila kekayaannya dilihat oleh orang. Padahal saya sering bilang, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi enggak usah dipamerkan. Kowe oleh nganggo sempak tapi ora usah mak pamerke. Sing goblok iki lak Superman. Nganggo sempak dipamer, pamerke. Kamu tahu nak, kenapa Superman tuh kalau terbang tangannya cuma satu? Iya, karena yang satunya keli sempak gitu lah. Medi melorot gitu. Ada banyak kasus di Indonesia hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, yang akhirnya merugikan pejabat itu sendiri. Contoh yang paling viral, Rafael Alun, anaknya berangkat dari peristiwa kecil, Pak. Anaknya rebutan pacar sama anaknya anggota Ansor, Mas David. Cara Allah membersihkan bangsa ini asik. Cara Allah membersihkan, contoh umpamanya lembaga kepolisian, asik Pak, mekanisme alam ini akan berjalan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Sehebat apapun Anda bermakar, makarnya Allah jauh lebih baik. Allah bersih-bersih pertama di lembaga kepolisian. Gak masuk nalar saya sebagai orang awam, jenderal bertindak segoblok itu, membunuh orang di rumahnya sendiri. Ini kalau Allah nggak sengaja membersihkan, Pak, nggak nalar, Pak. Coba pakai akal pikiran yang jernih, jenderal bintang 2 berperilaku sebodoh itu, membunuh anak buahnya di rumahnya sendiri. Ini kalau Allah tidak mengendaki, nggak mungkin terjadi. Kenapa ini terjadi? Dalam rangka membersihkan lembaga kepolisian. Maka tahun 2002 akhir saya pengajian sama Kapolri di Probolinggo, saya bilang, Jenderal, ingat kata-kata Gus Miftah. Apa Gus? Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Saya bilang sama beliau, bukan ombaknya yang besar, tetapi peraunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi imannya yang terlalu lemah. Maka dibersihkan, Pak. Polisi resik. Belum selesai sambo, muncul kasus narkoba. Kuwi lak dinalar meneh ya goblok. Jenderal bintang 2 dodolan narkoba 5 kilo, kan pekok. Kalau pakai nalar gak bisa, Pak. Makanya saya tadi ketemu polisi-polisi di luar, pangkatnya kecil-kecil, saya bilang, enggak masalah Le, pangkatmu kecil tapi selamat. Daripada jenderal bintang 2 vonis mati. Maka pelajaran pertama apa?
pelajaran pertama. Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Bagaimana kemudian hati ini senantiasa ta'aluk billah? Kenapa? Tidak akan pernah mudah sebuah permintaan. Mata waqafa matlabun, tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Tapi sebaliknya, wala tayassara matlabun anta talubu binafsika, tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Ibu hari ini jadi bupati bukan karena semata-mata beliau orang baik, tapi karena dikehendaki oleh Allah untuk menjadi bupati. Kalau mungkin dulu hitung-hitungan duit, Bu Munjidah kalah, duitnya titik. Buktinya apa? Saben ngundang Gus Miftah murah dinyang. Yang suka ngenyang siapa? Pak Sekda. Kalau ukurannya uang, mungkin ibu nggak jadi bupati, kalah dengan orang yang punya uang. Makanya saya tadi bilang dari awal, saya datang dengan membawa cinta. Saya pulang pengajian dari Jakarta bawa uang sebagor, lani Jombang. Tapi apa? Ketika kemudian hatinya ini ta'aluk billah, enteng mas. Makanya kemarin ibu bilang, acaranya apa bu? Nuzulul Quran Gus, tapi sekalian meresmikan masjid Jombang. Keren. Iya. Jadi kan kalau nuzulul Quran kabupaten kesannya mahal, kalau peresmian masjid kan murah. Karena begitu mau mahal langsung kena pasal, la masjidun usisa ala taqwa. Masuk ngomong takwa kok larang. Oh masjid jadi pemda. Oh ini berarti beda lagi ini. Wah eh, perasaanku gak enak. Padahal akad awalnya ibu itu ngundang saya untuk peresmian masjid pak. Ternyata saya diprank sama ibu. Kalau kemudian kita sandarkan, coba kita lihat dalam cerita-cerita sejarah, bagaimana kemudian orang yang hatinya ta'aluk billah, bergantung kepada Allah, begitu banyak mendapatkan kemudahan. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan Tuhanmu. Jadi bupati, dulu orang gak nyangka Pak Gus Dur bisa jadi presiden. Karena mohon maaf, kalau pakai ramalannya Ronggo Warsito, yang kebetulan Ronggo Warsito itu merupakan santrinya mbah saya Anom Besari Ponorogo. Yang lebih tepatnya sebenarnya bukan ramalan, karena kalau ramalan itu berarti dukun, arof, man ata arofan au kahinan fasodakau bima yakul fakot kafaro bima ungzila ala Muhammad. Kalau dukun itu arof, tukang ramal. Tapi kalau sekelas ulama seperti Ronggo Warsito, itu bukan ramalan, tapi firasyat. Maka bahasanya Kanjeng Nabi, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang dzuru binurillah. Jongkonya Ronggo Warsito itu hampir semuanya benar, kecuali Gus Dur. Tepatnya Jongko Joyoboyo, kalau Ronggo Warsito masih benar. Jongko Joyoboyo itu mengatakan begini bu, presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya harus O. Lah Gus Dur ki one nang ndi? Apa Ki Haji Abdurrahman Wahito? Lah ya ora, ayo. Tapi faktanya bisa jadi presiden. Makanya rata-rata presiden Indonesia itu belakangnya O, Pak. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Rasa mau tambahi tak aja, tambahi. Makanya saya bilang, Pak Amin Rais itu seumur hidup tidak akan pernah jadi presiden. Karena kalau namanya ditambahi, oh jadi gak enak, Amin Raiso. Lah itu loh. Raiso.
Makanya Gus Dur ketika diwawancarai sama Kick Andy, Gus Dur dulu nyalon presiden modalnya apa? Saya jadi presiden modalnya cuma dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Ya mungkin kalau saya sebagai santri NU itu yang tidak bisa saya terima hari ini adalah saat itu ketika kemudian beliau harus dilengserkan dengan cara-cara yang inkonstitusional itu saja. Tapi apapun itu, Jongko Joyoboyo itu sekalah dengan Gus Dur. Tapi kalau Ronggowarsito itu masih benar. Kebetulan kalau diurut Mbah Mbah Ibu Munjida itu masih sama dengan Mbah saya. Ada urutannya nanti. Saya itu alhamdulillah para kiai. Saya sering matur Gus Nafi. Saya itu sampai Mbah saya nomor 18 insya Allah saya masih hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo. Ini yang garis pokoknya. Lah nanti sama ibu nanti akan ketemu di furuk-furuknya. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari. Makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad. Makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Punya bapak namanya Pangeran Demang. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Susuwan Wirasmoro. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Lagi lawakola, anaknya Mbah Muhammad Besari yang paling ganteng itu namanya Kiai Ilyas. Kebetulan Kiai Ilyas saya urut ke 8. Jadi kalau saya ganteng itu ya lumrah gitu loh. Tapi persoalannya memang Mbah saya itu dulu kayanya 7 turunan Pak. Mbah Muhammad Besari gitu. 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Selewat. Lah Ronggowarsito yang tadi saya bilang itu, Bapak Ibu, itu murid dari Kiai Anom Besari yang merupakan anak dari Kiai Ilyas yang kakak adik dengan Mbah saya Madarum. Anom Besari itu punya murid namanya Ronggowarsito. Lah kalau ngomong Gus Dur, Pak, Ronggowarsito ya top. Maka saya lebih percaya dengan jongkonya Ronggowarsito dibandingkan Joyoboyo. Kalau Ronggowarsito itu bilang apa? Presiden Indonesia itu nomor satu. Indonesia akan dipimpin oleh Satrio Kinunjoro Murwokuncoro. Seorang kesatria yang sering dipenjara, tapi namanya sangat besar. Soekarno. Sering dipenjara, Pak. Bahkan matinya itu di Pengasingan. Namanya besar. Makanya jadi nama bandara Soekarno-Hatta. Nama jalan Soekarno. Gelora Bung Karno. Makanya sampean dadi wong apik lumayan lho, kudu dadi jeneng apa ngono lho. Sampean jenenge siapa? Alwi. Kalau kamu jadi orang baik minimal jadi nama toilet, kan lumayan lho. Saya masuk toilet Alwi. Kemudian yang kedua apa? Kata Ronggowarsito. Ini yang namanya firasat. Indonesia itu bakal dipimpin oleh presiden dengan julukan Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti, sakti, wibowo, berwibawa. Siapa lagi kalau bukan Pak Harto? Jenderal saja bintang 5. Bintang 4 itu jenderal besar. Bintang 4 itu jenderal penuh. Bintang 5 jenderal besar. Kalau ini jelas, bintang 7 puyer obat sakit kepala. Tapi yang terjadi apa? Kesandung kesampar, Pak. Didemo sama orang jatuh Pak Harto. Yang lucu Mbah saya, Mbah, enak zaman Pak Joko Widodo apa zaman Pak Harto, Mbah? Zaman Pak Harto, Li. Lah napa? Zaman Pak Harto mbiyen bojoku sing enom, Li. Saiki wis tuwa. Kemudian yang ketiga apa? Indonesia akan dipimpin oleh Satrio Jinumput Sumelo Atur gawe wirang. Seorang kesatria yang dijinumput diambil, tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi jadi presiden. Pak Harto mundur, Habibie naik, jinumput. Tapi yang terjadi apa? Sumelo Atur gawe wirang. Kebijaksanaan, kebijakannya membuat Indonesia malu. Referendum Timur-Timur. Timur-Timur lepas. Sumelo Atur gawe wirang. Ini hebatnya Ronggowarsito.
Dan yang lebih hebat lagi apa Pak? Indonesia dipimpin oleh presiden keempat. Bahasanya Ronggo Warsito apa? Satrio Lelono Topong Rame Wutong Idri Jagat. Gitu loh. Ini orang awam langsung mikir, Gus Dur. Satrio Lelono Topong Rame Wutong Idri Jagat. Keliling dunia. Orang-orang yang gagal paham mengatakan apa? Ini bagaimana Gus Dur? Jadi presiden cuma jalan-jalan tok. Anda salah. Gus Dur itu jalan-jalan satu untuk meyakinkan eksistensi negara Indonesia di mata dunia setelah jatuhnya Pak Harto. Nomor dua, Gus Dur jalan-jalan nggak pakai uangnya negara, Pak. Gus Dur tuh pinter. Mau berangkat ke Amerika, ada pengusaha. Saya mau ke Amerika, kamu ikut apa enggak? Ikut, bayari pesawatnya. Gus Dur, Pak. Cerdas, Pak. Makanya saya bilang, orang di dunia itu yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang, itu hanya dua, Pak. Satu, Gus Dur. Nomor dua, si buta dari gua hantu, Pak. Kenapa Kapolsek? Apa Kapolres? Dulu Pak, Gus Dur itu kan dimusuhi Orde Baru Pak. Ketika Gus Dur rapat, ada intel ngawasi. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama intel. Akhirnya Gus Dur bilang, para kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Takal lembil qotil arabiyah. Intelmu mendase. Akhirnya dia pergi. Begitu sampai kantornya ditanya sama komandannya, hei intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Emang Gus Dur ini loh, mis sedoy jenggawi mumet malaikat kok gitu loh. Mungkin dulu Gus Dur ketika ditanya sama Munkar Nakir Pak, hei Gus Dur, man robuka, dijawab, kamu nanya gitu loh. Wali takoni sapa pangeranmu. Insyaallah. Maka saya dulu pas jadi PMII, Ibu. Saya dulu kan aktivis PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya itu di panggilan saya waktu itu apa? Miniatur Gus Dur. Saking saya mengidolakan Gus Dur. Lah saya dulu ketika di Jakarta itu hampir setiap Sabtu Minggu itu sowan Gus Dur. Ketemu apa enggak saya sowan Gus Dur. Makanya saya punya banyak jog-jognya Gus Dur itu. Makanya kalau hari ini saya dianggap tokoh toleran, macam-macam, saya belajar dari Gus Dur, Pak. Makanya kenapa saya berani ceramah di gereja yang salah satunya viral tahun 2021. Semua orang bilang, Miftah kafir. Saya santai. Saya punya contoh kok Gus Dur kok. Aku besok nih akhirat takoni, Miftah, kenapa kamu ceramah di gereja? Melu Gus Dur. Rampung, Pak. Selesai Pak. Saya dikafir-kafirkan orang se-Indonesia. Dasar Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Selesai Pak. Pokoknya melu Gus Dur itu asik Pak. Jadi kalau Gus, mohon maaf, saya sering bilang begini, Gus Dur itu dicipta oleh Allah di saat Allah itu tersenyum. Mila jadinya kayak Gus Dur lah. Lah Allah nyipta menungso, pas Gusti Allah kinesu, widadine kiai yo ngamukan. Lah Gus Dur itu dicipta oleh Allah ketika Allah tersenyum, Pak. Mila dadine wong nyenengke kaya Gus Dur. Ya le, santai wae. Mila kula insyaallah kula melu Gus Dur. Apa-apa Gus Dur tak eloni. Kula dicipta kaya Gus Dur kula seneng. Ning yo aja picek Gusti aja kula. Kula dereng mali kaya Gus Dur soal. Orang-orang seperti Ronggo Warsito niki nyuwun sewu. Kenapa ininya tajam, Pak? Kaya Gus Dur umpamane. Dulu Gus Dur bilang akan datang satu saat orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil ustaz. Tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil kiai. Sekarang kejadian, Pak. Nggih napa mboten? Coba di era media sosial, Bu. Semua orang menasbihkan dirinya sebagai ustaz. Padahal yang harus kita ikuti apa kata Al-Qur'an? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Lebih celaka lagi apa? Yang diikuti. Karena followernya banyak, Pak. Padahal followernya banyak itu belum menjamin dia baik. Contoh,
Nikita Mirzani followernya lebih banyak daripada saya. Kowe melu Nikita Mirzani? Ayo. Lucinta Luna, buh, followernya 2 kali lipat Gus Miftah. Sedikit-dikitnya saya, Bu. NO Kreatif menobatkan Gus Miftah follower media sosial paling besar dari kalangan Nahdlatul Ulama. Follower saya paling banyak. Kalau dulu zaman Zainuddin para kiai, itu seseorang dianggap dai 1 juta umat. Ukurannya apa, Pak? Kalau pengajian cuma jamaahnya banyak. Kalau cuma itu Gus Miftah alun-alun Jombang kebak. Kalau sekarang enggak bisa, Pak. Seseorang itu dianggap ini 1 juta umat bisa dilihat dari followernya. Bisa dilihat dari tagarnya. Mila nyuwun sewu, pemerintah Kabupaten Jombang kudu kenal TikTok. Bukan berarti Bu Munjidah punya TikTok. Kan ora pantes mosok Bu Bupati goyang pargo. Ah, ora pantes. Tapi kontennya Bu Bupati supaya lebih kenal masyarakat, dikenal oleh masyarakat, program-programnya diposting di TikTok. Iya, kayak Kapolres Jombang, seruwak kepir umum. Apa-apa diposting, ya Allah. Itu. Sampai aku ndelok WA status iki wegah aku. Kayak semut gitu loh. Kuwabah diposting. Iki tangannya loro apa saiki. Maka mata wakofa matlabun anta tolibu birobika. Nah, sehingga kemudian apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Kalau semuanya kita sandarkan kepada Allah, kita berhasil, Pak. Kita enggak sombong. Kita enggak berhasil, kita enggak susah. Kenapa? Sandarannya Allah. Kenapa sekarang banyak pejabat yang sombong? Karena dia merasa dia menjadi pejabat karena kehebatan dirinya. Kenapa mereka sombong bahkan pamer? Karena mereka merasa kekayaannya dia dapatkan hasil jerih payahnya. Salah, Bu. Orang lupa, Pak. Kalau Allah ngersake, orang kaya bisa jatuh miskin kok. Korun. Kalau Allah ngersake, orang miskin bisa jadi kaya kok. Sak labah. Ada orang yang minta miskin gak miskin-miskin. Abdurrahman bin Auf. 8 orang yang masuk Islam pertama kali, hartanya triliunan. Dia akhirnya apa? Berdoa sama Allah. Ya Allah ya Rob, jadikan aku miskin. Kenapa Abdurrahman bin Auf minta miskin? Karena dia pernah mendengar Kanjeng Nabi bermimpi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan jalan terseok-seok. Kenapa? Karena kebanyakan harta. Makanya kalau orang lain doa minta kaya, Abdurrahman bin Auf doa minta miskin. Tapi saya sarankan warga Jombang enggak usah doa minta miskin. Kenapa? Belum berdoa sudah miskin. Miskinnya di mana-mana saya pengajian di suguh kopi, di sini enggak ada. Oi, kopi. Miskin, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang itu sombong karena menganggap dirinya bisa. Padahal dikatakan apa? La yadkhuluna jannata man kana fi qalbi misqala dzarrah minal kibri. Sekali-kali tidak akan masuk surga seseorang itu ketika di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Gak akan masuk surga. Maka itulah alasan kenapa puasa itu didesain untuk menjadikan kita pribadi yang baik. La'allakum tattaqun. Dimulai dari hai orang beriman, target goalnya adalah bertakwa. Taknya di situ maknanya adalah tawadhu. Rendah hati. Makanya saya sering bilang begini, Bu, sama teman-teman pejabat itu. Coba kamu pahamilah ayat Al-Quran yang bunyinya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, salah. Tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing.
jadi bupati, bupati terbaik, jadi kapolres, kapolres terbaik, jadi DPRD, DPRD terbaik. Ini ketua DPRD ini, Pak Ketua. Halo bro. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Kayak sekarang umpama nih, kiai kok bersaing, itu saya gak ketemu nalar. Bukankah dikatakan faliku lisai'in maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Lari ini mohon maaf, lucu lagi, hilang sifat tawaduk. Gus nyerang Habib, Habib nyerang Gus, lagi rame di media sosial. Saya kemudian langsung ngelus dada, Wak. Ono Gus nyerang Habib, ono Habib nyerang Gus. Jujur saya ngelus dada, dadanya istri saya. Ya Allah itu loh. Lah ya masa dodomu toh bro itu loh. Orang NU itu enggak usah diajari cinta Habib. Habib itu datang dari Yaman, yang mencintai pertama kali itu ya orang NU. Makanya saya bilang, persoalan Habib, saya menggunakan pendapatnya Syed Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayya tagidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa yu'adzimuhum bi ghairi sarofin wala guluin. Hendaknya bagi orang Islam, kata Syed Abdullah Al-Haddad, untuk membesarkan hatinya mencintai habaib, menyayangi habaib, menghormati sewajarnya, tanpa melampaui batas, tanpa berlebih-lebihan. Dulu gara-gara Gus Dur rame dengan Habib Rizik, Gus Dur itu dipersonifikasikan seolah-olah benci dengan habaib. Salah, Pak. Mungkin kecintaan kita dengan para habaib itu tidak lebih besar dari kecintaan Gus Dur kepada para habaib. Orang sudah curiga, oh Gus Dur musuhnya dengan Habib Rizik. Kalau saya, mohon maaf, mencintai habaib itu karena zatnya. Kalau mencintai kiai itu karena sifatnya. Maka saya sering bilang, cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Makanya dulu Gus Miftah ceramah di gereja diserang, itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Jadi mohon maaf para kiai Gus Nafi, sorry banget, kita duduk di atas lantai yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Itu hubbahum wa mamadahum, cintai, hormati, sayangi tanpa berlebih-lebihan. Makanya saya punya prinsip dalam kitab taklim itu bunyinya apa? Al khurmatu khairum minat ta'ah, hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh yang paling gampang, saya punya kiai Gus Nafi, ini kiai saya, beliau perintah begini sama saya, Miftah, kamu ngimami sholat terawih. Saya jawab, boten, yang ngimami Gus Nafi mawon. Coba dilihat kosakatanya. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat kepada Gus Nafi. Tapi ingat, ketidaktaatan saya karena hormat saya kepada Gus Nafi. Umumnya aku temu Gus Kikin, Miftah aku ngimami sholat subuh, boten, kiai mawon sing ngimami. Begitu saya jawab mboten bu, saya tidak taat. Tapi tidak taat saya karena hormat kepada Gus Kikin. Konteks suami istri umpama nih, suaminya macul, ibu datang, pak sarapannya sudah siap, ayo bu sarap, ayo pak sarapan. Suaminya jawab, saya tak macul dulu, silakan ibu sarapan duluan. Kalau anda memahami dalil ini akan jawab, mboten pak, saya nenggo bapak. Jangan sebaliknya, pak ayo sarapan, ibu dulu, oke.
ceniningan tak kandani gitu loh. Kok malah oke gitu. Orang kok gaul Pak, ceniningan gitu. Makanya apa? Supaya kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Punya sifat tawadhu, enggak sombong. Jadi pejabat jangan sombong. Kamu bisa jadi kepala dinas bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu kenal dengan bupati. Sekda jangan sombong. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Topinya datang Pak. Saya harus segera minum bupati. Wah harus panas Pak. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Subhanallah, sewangit. Kesusu godoke lho. Kalau ibu-ibu di tengah kalau pengajian mangan nek cangkeme ke ya Allah. Pantesan lewem. Dari awal saya salam sampai sekarang cangkeme wak 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 wak. Mangan. Coba lihat ceramah saya di hadapan presiden kemarin. Kenapa manusia itu untuk menjadi baik harus puasa? Karena yang dominan sifat dan karakternya pada manusia itu adalah sifatnya kambing. Kambing itu memperturuti hawa nafsu dengan memperbanyak makan. Makanya kambing itu mulutnya enggak sakti. Beda dengan ular. Ular itu makan sekali puasa satu bulan. Makanya ular itu sakti Pak. Dia dikasih senjata sama Allah namanya bisa. Mila nyuwun saya kok ono pitik dicokot ulo mati Pak. Dicokot pedus mau bengok tok Pak gitu loh. Monggo Bu, dari dilanjut Bu. Allah isin, isin. Langsung gawe status WA. Kiyaine kentir. Santai mawon jenengan lemu santai mawon. Sekarang cewek gemuk itu lebih diminati daripada cewek seksi, Bu. Kamu tahu kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lah lemu-lemu ngono kae jelas lah foto miring, Pak. Set ini. Khawatir lemake ketok. Makanya la yadkhuluna jannata man fil qabihi misqala dzarrah minal kibri. Enggak boleh sombong. Kenapa enggak mau sombong? Kembali ke pribadi takwa. Tawadhu. Bahkan kalau menggambarkan bahasa tawadhu yang paling sederhana itu begini. Man hasiba, barang siapa mengira dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, min khalqillah fa huwa mutakabbirun. Orang tersebut dikatakan sombong. Guru itu merasa lebih baik dibandingkan murid saja, itu sombong. Apalagi murid merasa lebih baik dibandingkan guru, sombong. Suami merasa lebih baik dibandingkan istri, itu sombong. Apalagi istri merasa lebih baik dibandingkan suami. Sombong kuadrat. Kualat Pak. Wong lanang rumangsa luwih apik tinimbang wong wedok. Elek Pak. Apa meneh wong wedok rumangsa luwih apik tinimbang wong lanang. Makanya kan Pak Jokowi pesen Rapimnas TNI Polri. Awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Saya bilang, Pak Presiden, perintahnya bagus. Persoalannya, emang berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada itu justru istri ngawasi HP suami. Orang mungkin Pak Sekda buka HP-nya bojone, kira mungkin. Bojone sing buka HP-nya Pak Sekda. Ndi Bu Sekda ini? Oh iki sing jilbabe coklat iki. Kok sing lanang rupane pas-pasan sing itu ayu ya. Besok Pak Sekda ini masuk surga karena bersyukur,
istrinya masuk surga karena bersabar. Yang penting masuk surga Pak Sekda. Besok pas peresmian masjid jangan ditawar ya. Ya, yes, pokoknya lah sing dawuh Ibu Munjidah itu saya pasti datang. Karena cinta saya ke Jombang itu banyak cerita. Pokoknya cinta saya ke Jombang itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Iya. Ngono Pak Sekda. Kalau cinta saya kepada Ibu Bupati ini beda lagi. Seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Lewe aku lagi ngaji fikih kali santri kula iki. Santri kula takon iki yo aneh-aneh meneh kae. Bah, apakah orang kentut di dalam air itu membatalkan puasa? Medar aku ya kowe. Karena kan termasuk dubur, alat belakang itu kan termasuk lubang yang diharamkan untuk memasukkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Pertanyaan nih, lak wong ngentut ning jero banyu, apa iso mbatalke poso? Kalau disengaja iso mbatalke poso. Kok ngoten, Mbah? Hooh. Soale lak kowe ngentut ning jero banyu, tut nyuwun sewu. Jalan belakangnya buka. Kalau buka, berpotensi banyune mlebu. Lulululululu, batal poso. Gitu kan? Lulululululu, batal. Lulululu iki lak yo sing nom-nom lak sing tuwa-tuwa sing lemu-lemu nek yo beda kok. Bu monggo dimakan lagi Bu enggak usah malu-malu. Apa urik langsung ana su. Ah ngono baper. Kamu jangan baperan. Eh cewek berjilbab coklat. Semoga-moga THR nang muncul Bu. Amin. Jadi nyuwun sewu. Mata waqafa matlabun. Ini kita harus tawaduk. Tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya kalau Gusmi itu mengatakan begini. Jenengan kenal Gusmi ya? Gusmi itu mengatakan begini. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, tapi pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Dalam banget ini dawuh Gusmi. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, tapi pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Kenapa kita harus memandang orang lain dengan kacamata hakikat? Supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Coba Gus Durin, kalau orang kontroversi Pak, malah dibelo. Contoh, waktu ramene goyang ngebor Inul Daratista, orang semuanya menghujat Gus Dur, belo Pak. Kenapa Gus Dur belo? Jelas wong ora tau ndelok goyangane Inul kok. Dibela waktu itu. Siapa waktu itu yang menyela? Gus Dur membela Inul Daratista. Sehingga ada waktu itu Bu pelukis membuat lukisan Inul goyang di hadapan Gus Dur. Gusmus yang bikin lukisan. Karena begitu hebatnya Gus Dur memandang orang lain dengan kacamata hakikat. Kayak saya kemarin mau Ramadan bagi-bagi mukena ke Gang Sono Tretes Pasuruan kepada para begengge. Orang marah-marah sama saya. Gimana? PSK malah difasilitasi loh. Tak fasilitasi, saya belikan mukena supaya mereka ibadah. Yang terjadi hari ini apa Bu? Sebelum mereka bekerja dimulai dengan sholat taraweh berjamaah. Kuwi sing iso ngono ki mung Gus Miftah tok Pak Sekda itu. Mereka telepon, "Bah, terima kasih. Mukenanya bermanfaat. Setiap malam kami jadikan alat untuk sholat taraweh berjamaah. Setelah taraweh, ya dinas lagi, Bah." Orang mungkin mengatakan begini, kalau Anda memandang dengan kacamata syariat, mubadir ku sia-sia. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Sama halnya dulu Bu, saya dari Jakarta mau pindah pengajian ke Cikarang, melewati Kalimalang.
ada sebantaran Kalimalang itu, mohon maaf, tempat-tempat bordel prostitusi murahan di Jakarta, rumah emplek-emplek di Kalimalang. Saya lewat, mobil kaca mobil saya buka, mbak-mbak PSK lihat saya, bu, teriak, Gus Miftah mampir. Langsung saya jawab, oke. Saya mampir, berhenti sama asisten dan ajudan saya, tolong semuanya dikumpulkan. Waktu itu ada 100 mbak-mbak pekerja malam. Saya bilang, ini sudah semuanya, sudah bah, kalian rata-rata semalam dapat uang berapa? 200 ribu bah, paling sedikit. Sudah, dikumpulkan saja sini, perjanjian sama saya, semua saya bayar 200 ribu. Tapi setelah saya bayar, semuanya pulang. Setuju. Tak bayar pak, 200 ribu satu orang. Selesai, saya ceramah 5 menit. Setelah ceramah, saya pergi karena saya mau pengajian di Cikarang. Saya masuk mobil ibu bupati, dikritik sama kiai, mubadir Gus, Gus. Loh, kok mubadir aku? Sing dimaksud mubadir apa? Ini malam hari ini kamu bayar, mereka pulang. Besok malam mereka juga bekerja lagi. Saya marah waktu itu. Saya bilang apa? Orang berhenti maksiat semenit saja itu prestasi, pak. Apalagi berhenti maksiat semalam suntuk, itu luar biasa. Cuman persoalannya apa? Kita itu selalu saja memandang orang lain dengan kacamata syariat, memandang dirinya dengan kacamata hakikat, kebalik. Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi, Lik. Makanya ibu-ibu pengajian seperti ini, kok begitu pulang masih marah-marah sama suamimu, badir? Enggak, ini prestasi. Minimal ketika ikut pengajian gak marah-marah sama suami. Marah-marahnya kapan? Nanti setelah pulang ngaji. Kan prestasi pak ketua DPR. Gara-gara ada pengajian Nuzulul Quran, didawi sama ibu bupati, kita ngumpul di masjid minimal 3 jam. Kan prestasi bu, selama 3 jam kamu gak ngomel sama suami. Loh, lumayan toh bro. Jadi kamu terima kasih sama saya pak, tak selamatkan hidupmu 3 jam pak. Gitu. Wong wedok kok dilawan. Saya kan sering bilang, perempuan tuh karakternya satu pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, pak. Gitu loh. Biasanya jilbabnya coklat, pak. Gitu loh. Oh, Bu Sekda. Nah, maka takwa itu supaya kita tidak sombong dengan jabatan kita, supaya kita tidak pamer. Taknya adalah tawadu. Tawadu idamanil talinasi rifatan. Kalau kita mau merendah, maka Allah akan meninggikan. Kemudian kofnya apa? Qanaah. Menerima apa adanya. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur. Qalilum minal habib kasir. Sedikit dari orang yang kita cintai itu rasanya banyak, pak. Kenapa kalau kita dikasih oleh Allah kok merasa kurang? Berarti kita tidak cinta dengan Allah. Sesuatu yang kita dapatkan dari orang yang kita cintai, walaupun sedikit rasanya banyak. Coba lah sampean pacaran kayak dikasih barang sama pacarnya, cuman sedikit, seweneng pak, disimpen diumbang ambung. Gimana pak Beten? Rezeki itu juga sama pak. Kamu jadi kepala dinas, gajinya sudah banyak, tunjangannya sudah banyak, tapi apa? Gak ada rasa syukur. Ya kurang pak. Korupsi pak. Saya bilang kok bu, saya itu lebih suka pejabat yang nulis LHKPN apa adanya. Banyak gak masalah, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Daripada Pak Sekda, ditulis cuma sedikit ketahuan, Rubiconnya gak dimasukkan. Ini problem. Makanya qanaah. Makanya Pak Kapolres, slow saja. Nikmati prosesnya. Siapa ngerti sawakmu jadi Kapolda Jawa Timur kan? Jadi Kapolda ngantri kelengan aku, awas ya aku. Wis jadi Kapolda nawar lah, tak wajar.
minal habib kasir. Bahkan kalau kita disakiti oleh kekasih kita sekalipun, Pak, karena kita cinta, seneng, Pak. Contoh, jenengan pacaran, dijiwit karo pacare, seneng apa nesu? Seneng, Pak. Padahal dijiwit, ah kamu jiwit meneh, nyoh malah ngono, Pak. Ini supaya kita kona'ah, tidak korupsi, tidak maling. Persoalannya, Bu, nyuwun sewu, pejabat kita itu modalnya banyak, Bu. Orang hidup itu kan ada dua. Ada sumaker, ada kirmasu. Sumaker itu apa? Sugih maca kere. Lah orang-orang kita tuh kebanyakan yang kedua. Kirmasu, kere maca sugih. Coba saya mau tanya, apa bedanya sederhana sama miskin? Apa le? Tak kasih uang 200 ribu wis ayo kowe. Bapake jawab ya ora apa-apa ayo kowe. Apa bedanya miskin sama sederhana, Pak? Miskin itu selalu merasa kurang, sederhana cukup. Versi kamu salah. Apa bedanya miskin dengan sederhana, Bu? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Orang miskin makan angkringan. Kenapa? Kondisi, karena kuatnya makan cuma beli nasi kucing. Pak Sekda kaya, makannya di angkringan, itu namanya sederhana. Makanya saya bilang, kaya itu boleh, tapi harus sederhana. Makanya kenapa agama kemudian memperkenalkan istilah zuhud? Siapa bilang Pak Kiai nggak boleh kaya? Imam Abu Hasan Asadili, super kaya, bocah Ansor, coba dibaca itu. Imam Abu Hasan Asadili, ini tokoh sufi, super kaya, Pak. Saking kayanya, kuda yang tidak kuat dibeli oleh gubernur Mesir, dibeli sama Imam Abu Hasan Asadili, Pak. Kalau ngaji bajunya mahal, dia dikritik sama jamaahnya, Pak Kiai, kenapa baju kamu mahal? Apa jawaban Imam Abu Hasan Asadili? Libasi yakul, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghaniyun, aku kaya, fala tarhamuni, jangan kamu kasihi saya, jangan kamu kasihani saya. Tapi kalau baju saya jelek, kata Imam Abu Hasan Asadili, libasi yakul, pakaianku berkata, inni fakir, aku kere, farhamuni, kasihanilah aku. Salahnya Kiai NU itu satu, mencontoh Imam Abu Hasan Asadili perihal tasawufnya, tapi tidak mencontoh kayanya. Kenapa, Pak? Dulu Imam Abu Hasan Asadili punya baju mahal, santrinya protes, Pak Kiai, jenengan Kiai Sufi kok enggak zuhud? Buktinya apa, Nak? Itu pakaian Anda mahal. Jawaban Asadili nopo? Saya punya, enggak pernah mikir. Kamu enggak punya, kok malah mikir. Sing ora zuhud kuwi utekmu. Kesalahan kita di situ, Pak. Orang duwe tapi melu mikir. Koncone duwe Alphard, mikir. Kayak bensinnya entek piro, bane lak bledos gantine piro. Orang duwe kok melu mikir, kan goblok. Imam Abu Hasan Asadili, Pak, sarungnya mahal, bajunya mahal, kudanya mahal, perhiasannya mahal. Lah Kiai NU itu kudune nyontoh Imam Abu Hasan Asadili itu tidak hanya masalah sufinya, Pak, tapi juga kekayaannya. Makanya saya bilang sama Kapolres, itulah bedanya pengacara sama Kiai, Pak. Kalau pengacara masalah jadi duit, Kiai duit jadi masalah, Pak, itu loh. Gue pengacara gitu. Pengacara masalah jadi duit. Semakin banyak masalah, semakin jadi duit. Kiai semakin butuh duit, semakin masalah, Pak, gitu. Bu. Sepakat mboten Kiai niku sugih? Sepakat.
men orang repoti jamaah. Orang bilang begini, kiai itu juga lucu, kenapa dia suka bergaulnya sama orang-orang kaya? Kudune aja menganggap lucu, jenengan kudune bersyukur kiai bergaul dengan orang kaya, karena kalau bergaul dengan orang miskin ngerepoti wong miskin. Imam Abu Hasan Asadili pak, sepatu niki LV, sabuke Hermes, tase Gucci, jajal kiai-kiai NU Jombang, tase ono tulisane Muktamar NU Lampung. Cewilik. Muktamar NU sarungnya ngelinting, aduh. Agak apa? Qanaah. Saya juga sering mengkritik Pak, nyuwun sewu nggih. Kita itu kadang-kadang sering salah dalil, Pak. Kula niku ngudoroso nggih. Salah satu kegagalan banyak kiai NU ketika masuk ke dunia pertelevisian, media sosial. Niku ngeten. Saya itu pernah jumatan di tempat kemiskinan yang sangat ekstrim di Jogja. Khotibnya itu teriak-teriak, Pak. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat, hendaknya kita mempunyai sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajil akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Lah wong kere mangan wae ra cukup, kok malah ngomong zuhud tinggalkan dunia mengejar akhirat, kan ra waras, Pak. Makanya coba, kadang-kadang pujian dilanggar niku nopo? Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Kuwi sing kandha sapa? Lah rugi donya yang terjadi murah dinyang, Pak. Lah Pak Kapolres ngundang saya enggak kuat, santai aja ke kelurahan, bayar pakai BPJS. Ini salah gitu. Kalau ngomong sama orang miskin seharusnya apa? Dikasih semangat minimal wiro, karena takwa itu W-nya adalah wiro, menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Makanya di Jombang itu juga aneh, begitu muncul BLT nggak punya sifat wiro, Pak. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin, punya mobil ngaku miskin. BLT untuk pengusaha kecil UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Ibu Bupati, bikin BLT satu lagi Bu, untuk orang gila. Kira-kira wong Jombang aku edan apa ora itu. Ini salah dalil penempatan, Pak. Sering-sering saya sorot umpamanya. Contoh yang kemarin rame, gagal nikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Umpamanya, ini kegagalan dakwah kita adalah begini, Pak. Saya ngelihat beberapa kiai NU yang masuk TV itu kenapa dikritik oleh teman-teman itu? Gara-gara sebenarnya salah menempatkan dalil, umpamanya. Kalau ngomong zuhud itu kayak saya ngomong di hadapan presiden, di hadapan pejabat itu ngomong zuhud pas. Masa sama orang miskin kok ngomong zuhud? Ora pas, Pak. Contoh mana? Soal nikah. Bu, perempuan yang baik itu yang paling murah mas kawinnya. Hadis itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Bu, yang membaca harusnya laki-laki apa perempuan? Bukan laki-laki, Bu, perempuan. Kalau yang membaca laki-laki itu menjajah, kae dek rungokno. Wong wedok sing paling apik sing paling murah mas kawine. Salah. Yang seharusnya membaca hadis itu siapa? Perempuan, supaya tidak banyak menuntut kepada suami. Dibalik, Nabi Muhammad memberikan mas kawin kepada istrinya 20 ekor unta. Itu yang harus membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Jangan dibaca oleh perempuan. Kayak Pak, Kanjeng Nabi 20 ekor unta, masa awakmu 20 ekor tengu, Pak umpamane. Salah, Bu. Makanya saya dulu itu, Bu, saya itu pas menikah, saya tidak mengizinkan istri saya untuk bekerja. Begitu saya menikah, Pak, istri saya kan kerja, keluar dari pekerjaan kamu. Padahal saya miskin, gak punya apa-apa. Kenapa, Bah? Saya bilang, begitu kamu menikah dengan saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wah, gagah. Pak Kapolres, deloken, wong wedok ki dinafkahi bendina wae karo wong lanang sewani.
Oh, pemenang wong wedok duwe penghasilan dhewe. Halah, wis mesti saya wani gitu loh. Makanya ingat, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Tapi lanjutkan ngerti kodrate wong wedok, bekerja boleh apa enggak? Boleh, asalkan kamu tahu kodratmu. Angsal Gus perempuan bekerja, boleh, karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Tene takwa, tene tawadu, kofnya kona'ah, menerima apa adanya, w-nya, wawunya, wiro, menjaga kehormatan diri. Jangan minta-minta. Saya itu kebiasaan, Bu. Kalau ada orang datang ke pondok minta, itu malah enggak tak kasih. Tapi kalau saya tahu dia butuh tanpa minta, tak kasih. Risih rasanya sama orang minta-minta itu. Kalau saya tahu dia butuh, enggak usah minta, saya kasih. Istri saya sekalipun, Pak, enggak pernah berani minta sama saya. Dari awal saya buat teori seperti itu. Makanya istri saya kemarin sakit, saya suruh ke Malaysia. Sudah, kamu berobat ke Malaysia. Tapi kamu gak usah niat berobat, jalan-jalan saja, tak kasih ATM. Sana berangkat, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya, Pak. Wiro, wirai, menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta. Wis toh, OPD, gak usah minta-minta jabatan sama ibu. Ibu tahu kualitasmu, gak usah minta-minta, kamu berkualitas, pasti dipilih, betul, Bu? Bu, saya jadi kepala dinas, matamu ngono malah kalau jeloko ayo kowe. Enggak usah minta-minta. Oh ya ngono dadi polisi. Rasa jaluk-jaluk. Dadi kapolres ya ampuh lho iki. Wis kena isu macam-macam bertahan terus. Top kamu ya, bener. Can Jember ta iki? Besok pindah Jember. Saya kemana habis pengajian di Jember Utara. Nek aja mok singkat, aja mok singkat. Kemudian yang terakhir yaknya adalah yakin. Yakin bahwa keadaan apapun kita kembali kepada innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mampukan jadi sekda, Allah mampukan jadi kapolres, jadi ketua DPRD, Allah mampukan jadi bupati. Amin. Santai aja, Nduk. Besok lebaran saya enggak punya uang, gimana Gus? Gampang. Kalau kamu enggak punya uang, itu tandanya kamu disuruh silaturahmi. Cukup bawa kantong yang besar. Boleh jajan okeh. Karena sering saya bilang, hakikatnya manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Ibu Munjidah bisa jadi bupati bukan karena beliau mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kalau memang manusia itu mampu, Pak, sebagai refleksi terakhir, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, Pak. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya banyak polisi yang tidak aman. Buktinya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi juga gak mampu, Pak. Kalau memang manusia itu mampu, Pak Sekda, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Karena dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya cangkem memrongos. Dukunnya gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus, Pak. Wong pekerjaannya membaguskan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Tawadu, kona'ah, wiro'i, yakin. Insya Allah derajat itu akan kita dapatkan ketika kita mansoma Ramadona imanan wahtisaban. Berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Bapak Ibu, sudah jam 1:30.
saya mau podcast sama Denny Caknan di Ngawi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu haus. Orang berpuasa itu lapar. Orang puasa itu dahaga. Pertanyaan saya, kenapa orang berpuasa mau bersabar? Kenapa, Pak? Karena iman? Enggak. Karena takwa? Enggak. Jawabannya sederhana. Orang puasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Apapun masalah hari ini yang kita hadapi, kenapa kita harus bersabar? Yakin solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Itu pelajaran orang berpuasa. Bersabarlah, karena sabar niku mboten wonten watese. Sing duwe wates mung Kabupaten Kediri. Ini Gus Nafi. Akhirnya Bapak Ibu, matur nuwun. Ibu Munjidah, kita bersolawat hasbi robbi, mudah-mudahan pertolongan Allah untuk Kabupaten Jombang. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Bapak Ibu, tetaplah berbuka puasa dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan.